Tahukah kamu bahwa Torikoh Halawiyah tersebar ke penjuru dunia tanpa melalui peperangan? Kok bisa ya? Yuk kita bahas. Awal mula berjalannya Torikoh Halawiyah tanpa peperangan berawal dari penggagas asas awal Torikoh ini, yaitu Al-Imam Al-Faqihil Muqaddam. Dahulu Al-Imam Al-Faqihil Muqaddam pernah mematahkan pedangnya sebagai simbol bahwa beliau tidak menyukai kekerasan dan tidak pernah mengharapkan kekuasaan. Inilah yang menjadikan Torikoh Halawiyah menyebar ke seluruh penjuru dunia tanpa peperangan, termasuk di Nusantara. Lantas, mengapa Al-Imam Al-Faqihil Muqaddam mematahkan pedang beliau? Tertulis dalam kitab Tajul A'ros karya Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas bahwa ada 3 poin yang menjadi alasan tersebut. Yang pertama, beliau ingin para keturunannya tidak mengejar kekuasaan, namun menjadi orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala secara batin. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwa kelak keturunan beliau akan menjadi banyak, sedangkan para penguasa, orang-orang pedalaman dan pejabat pemerintahan tidak melaksanakan aturan agama dengan melakukan hal-hal keji, saling membunuh satu sama lain. Akan tetapi, keturunan Al-Faqihil Muqaddam yang menanggalkan senjatanya lebih selamat dibandingkan mereka yang saling membunuh untuk kedudukan dan kekuasaan duniawi. Dan poin ketiga adalah diselamatkannya dari akhir zaman yang penuh fitnah untuk menjauhi fitnah yang sedang terjadi. Karena itulah, kisah menakjubkan Islam dapat menyebar ke berbagai penjuru dunia tanpa peperangan. Namun, dengan kemuliaan akhlak, kecerdasan strategi dakwah, kedalaman ilmu, juga aktivitas perdagangan. Masih ada yang ingin kamu ketahui? Jangan lupa komen di bawah ya. Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, yuk di-share videonya sekali lagi ya.